Alamat tuan, ramainya orang tengok pertandingan bakat TV. Atan? Ah, kau punya bapa mana? Atu dia baru keluar dia boleh make up. Alamat tuan, dia perempuan main dekat dia sudah segen lah. Ayo, kalau kau punya mana nampak, dia lenyek sama kau punya bapa. Sudah yang kau yang tak dapat, kalau kau dapat kau pegang tangan perempuan tu khayal. Jamani Shaddad, pelawak yang menyatukan kaum. Jika kita ingat semula suara tersebut, pasti kita menyangka itu adalah suara kanak-kanak. Namun, siapa yang tahu di sebalik suara yang unik itu menjadi asbab beliau dikenali sebagai seorang anak seni yang tersohor. Datuk Jamali Shaddad merupakan seorang pelawak yang terkenal kerana kebolehannya yang dapat meniru pelbagai dialek bahasa seperti Mandarin, Jawa dan Tamil. Beliau yang dikenali sebagai Jamalai bin Shaddad itu dilahirkan pada 8 September 1942 di Bukit Kapar, Klang, Selangor. Sepanjang penglibatannya dalam dunia lawak, beliau banyak mengetengahkan jenaka bermesej positif terutamanya berkait keharmonian hubungan antara kaum. Malah dalam setiap persembahannya, selain menggunakan bahasa Melayu, beliau turut menyelitkan bahasa Inggeris, Cina, Tamil dan Jawa dalam usaha untuk lebih dekat dengan penonton. Menerusi watak kanak-kanak bernama Atan yang begitu sinonim dengan dirinya, Datuk Jamali sering tampil dengan gaya jenaka yang bersahaja. Menurut Datuk Jamali, penglibatannya dalam bidang seni bermula sekitar tahun 1960-an apabila beliau menyertai pertandingan lawak jenaka anjuran RTM. Dalam pertandingan tersebut, saya dinobatkan juara di peringkat negeri Selangor dan tempat kedua pada peringkat kebangsaan yang menampilkan ramai bakat hebat dalam lawak jenaka ketika itu. Pertandingan bakat TV yang disertainya pada tahun 1971 itu menjadi platform buat dirinya melangkah lebih jauh dalam dunia lawak jenaka. Sebagai Naib Johan, Datuk Jamali Shaddad memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM3,000 yang diadakan di Dewan Tuanku Chancellor University Malaya. Selepas menjuarai pertandingan itu, saya semakin dikenali dan mendapat banyak peluang dalam mengembangkan bakat dalam bidang lawak jenaka. Apatah lagi ketika itu, industri seni tidak mempunyai ramai pelawak. Saya bersama rakan-rakan seperti Wazata Zain, AR Badul dan beberapa lagi orang lain sering bekerjasama dan berkongsi peluang yang ada untuk sama-sama menghiburkan masyarakat dengan jenaka yang punya isi. Selepas menyertai pertandingan tersebut, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan memberi peluang kepada saya untuk bersama mereka membuat jelajah di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak untuk menghiburkan para prajurit tanah air. Pengalaman keluar masuk kem untuk menghiburkan para tentera ini cukup menyeronokkan buat saya dan rakan-rakan ketika itu kerana mereka memberikan respon yang sangat baik kepada setiap persembahan kami, imbasnya. Beliau yang cukup terkenal dengan watak Atan itu menyatakan watak Atan memang dah jadi kebiasaan untuk dibawa bersama datuknya hingga saya dikenali oleh seluruh lapisan masyarakat. Jelasnya, mesej ialah perpaduan dan setiap isu semasa yang berlaku di sekelilingnya akan menjadi bahan ceritanya namun disampaikan dalam gaya intonasi suara dan mimik muka yang melucukan. Misalnya, suatu ketika dahulu sekitar tahun 1980-an, Malaysia pernah dilanda banjir besar. Saya akan menyatukan kaum Melayu, Cina dan India melalui tragedi itu dengan berlawak, katanya.
Jamali menjelaskan kebolehannya mengajuk pelbagai bahasa diperolehi setelah beliau banyak bercampur dengan pelbagai kaum sejak dari zaman kanak-kanaknya. Saya boleh ajuk bahasa India kerana pernah bekerja di estet suatu ketika dahulu, bahasa Cina kerana pernah bekerja dengan majikan Cina di sebuah kedai runcit. Saya boleh bercakap Jawa sebab saya memang orang Jawa. Ayah dan datuk saya memang keturunan Jawa, katanya. Keunikan suara yang dimilikinya telah menarik perhatian sebuah syarikat penerbitan dan studio animasi komputer 3D Las Kopek Production Sdn Bhd untuk mengambil Datuk Jamali Shahdad bagi mengisi ruangan slot cerita Upin dan Ipin. Di sebalik kemasyuran yang dikecapinya, Datuk Jamali mengakui turut berdepan dengan pelbagai cabaran yang kadangkala begitu menguji dirinya sebagai anak seni. Saya bukan berasal daripada keluarga yang berlatar belakang seni, jadi penglibatan awal saya dalam bidang ini pada mulanya tidak begitu disenangi keluarga yang sangat mengutamakan pendidikan agama. Bagaimanapun, saya percaya membuktikan bahawa penglibatan saya dalam bidang ini turut menyumbangkan sesuatu yang positif menerusi mesej-mesej yang saya sampaikan dalam setiap lawak jenaka saya kepada masyarakat. Sementara cabaran lain pula, Datuk Jamali mengakui tidak mudah untuk kekal bertahan dalam industri yang sentiasa menyaksikan kehadiran ramai bakat baru. Mungkin kebolehan saya dalam mempelbagaikan suara menerusi macam-macam karakter itu menjadi kelebihan utama saya dalam menambat hati orang. Kelainan itu barangkali telah membezakan saya dengan bakat-bakat yang lain, malah sehingga hari ini pun saya rasa belum ada pelawak yang boleh melakukan perkara yang sebegitu. Berkongsi kenangan yang tidak dapat dilupakannya ketika era kegemilangannya dahulu, beliau pernah beberapa kali ditipu penganjur yang tidak mengotakkan janji mereka dalam soal pembayaran. Saya pernah menunggu sehingga pukul 2 pagi di hadapan pejabat pihak penganjur bagi mendapatkan bayaran yang dijanjikan untuk persembahan, namun sampai kesudah mereka tidak muncul. Bukan hanya sekali, tetapi ia berlaku beberapa kali sehingga membuatkan saya sudah terbiasa dengan situasi itu dan menganggap barangkali ia bukan rezeki ketika itu. Apapun, kejadian itu tidak pernah mematahkan semangat saya untuk terus menghiburkan masyarakat kerana percaya Allah SWT pasti akan gantikan rezeki itu dalam bentuk yang lain pula. Beliau yang digelar pelawak sepanjang zaman ini mengharapkan agar pelawak-pelawak era baru ini tampil dengan jenaka yang lebih bermotivasi. Jika kita mahu menjadi pelawak yang dihormati, buatlah jenaka yang mempunyai mesej positif dan berguna untuk masyarakat, tidak hanya mengutamakan hiburan kosong semata-mata. Jangan fikir jenaka itu hanya untuk membuat orang ketawa sahaja, tetapi biarlah ia menjadi motivasi agar mereka tidak pulang dengan dada yang kosong selepas menonton persembahan lawak jenaka kita, akhirnya. Menurut portal berita harian bertarikh 7 April 2020, Datuk Jamali Shahdad amat terkesan sejak pemergian isterinya, Allahyarham Leila Yaakob, akibat serangan angin Ahmar pada Jun 2018. Sepanjang arwah isterinya diserang angin Ahmar, Datuk Jamali banyak menghabiskan masa menjaga isterinya. Arwah dijemput ilahi pada hari pertama menyambut Syawal selepas sebulan terlantar di hospital. Masa arwah emak ada, arwah emak bising. Jadi ayah akan ikut apa saja cakap emak. Mana emak nak pergi makan pun ayah akan turutkan kerana ayah terlalu menyayangi emak. Dan bila emak meninggal, seolah-olah seluruh jiwa raga ayah turut dibawa bersama, kata Fauzi, anak keenam daripada 8 adik-beradik ini. Sejak diserang minor stroke, kini keadaan Datuk Jamali Shahdad sudah tidak lagi kuat. Dahulu, arwah isterinya menjadi tonggak kejayaannya. Pada saat arwah isterinya diuji dengan tahap kesihatan yang kian merosot, Jamali memberi sepenuh perhatian kepada insan yang amat disayanginya itu. Allahyarham Datuk Jamali Shahdad akhirnya meninggal dunia pada 3 Februari 2021 di usia 78 tahun di kediaman anaknya di Pulau Indah, Klang pada jam 8:30 pagi.
Beliau mempunyai 8 anak dan 39 cucu. Jenazah Allahyarham Jamali disemadikan di tanah perkuburan Kampung Sungai Pinang, Pulau Indah, Kelang. Permegian Datuk Jamali itu turut dirasai rakan seperjuangannya iaitu Hamid Gurka. Ingat aku yang pergi dahulu tapi Allah lebih sayangkan engkau. Itulah luahan Hamid Gurka ketika mengulas pemergian teman baiknya, Allahyarham Jamali Syadat. Pak Hamid merupakan antara teman seperjuangan arwah ketika memulakan kerjaya dalam dunia seni pada era 1970-an, menyifatkan arwah insan yang sangat baik. Pada usia 88 tahun ini, ingat saya yang pergi dulu, tapi kawan rapat saya lebih dulu meninggalkan dunia ini, katanya kepada BH Online. Beliau terkenang dulu saat susah dan senang bersama arwah yang akrab dengannya. Selama kami berkawan, tiada perkara yang arwah buat menyakitkan hati ini. Tidak pernah sentap atau bergaduh sesama kami. Saya bersyukur Allah pertemukan sahabat sejati sepertinya. Katanya Hamid teringat kenangan manis bersama-sama ketika mula membina nama. Ada kalanya arwah naik kereta saya menuju ke lokasi membuat persembahan. Begitulah sebaliknya. Arwah tidak pernah berkira. Kami sempat rakam album. Tidak silap saya, antara 4 atau 5 album bersamanya. Katanya yang menghasilkan album sketsa jenaka pilihan Jamali Syadat dan Hamid Gurka terbitan Live Records. Selama lebih 46 tahun, Allahyarham mencuit hati ramai dengan jenaka spontan dan komedi stand up. Kini, lawak-lawak yang dipersembahkan Allahyarham Jamali Syadat hanya tinggal kenangan dan sejarah dalam menyatukan pelbagai kaum di Malaysia. Marilah kita semua mengambil iktibar dan pedoman dalam setiap mesej yang disampaikannya. Semoga Allahyarham Datuk Jamali bin Syadat ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.